Ini lucu banget ya. Ini lucu banget, mau coba pegang. No. Lembut banget. Ini bantal ya. Ini bersih banget, boleh. Ih, cantik, cantik banget. Salah. Halo guys, selamat datang di One Jalan-Jalan. Nah, kebetulan kita hari ini pengen ke Jakarta Birdland. Nah, hari ini tuh Debbie ini agak ada aneh guys. Lehernya tuh dia salah tidur. Tau gak? Bukan salah tidur sih, gara-gara apa? Dia mandi pagi-pagi tadi, menggigil. Nah, setelah menggigil, entah kenapa lehernya bisa kayak kesleo gitu. Jadi enggak, kalau menggigil kayak berh gitu kan. Pas lagi kayak gini, aku kayak pengen nahan leherku jadi kayak, nah, kayak ototnya ketarik gitu. Ini orang always sakit, gak pernah sembuh guys ya. Yaudah, yuk guys ya. Sambil kita lihat burung, kita lihat burung ya, lihat jenis-jenis burung. Ada yang burungnya suka matok, ada yang nggak suka matok ya. Dan ada juga burung yang berbahaya. Kan banyak burung jenis burung. Oh, bermanja, banyak bro. Boleh bang? Eh kaget saya. Gebes nih be, mau pegang nggak? Mau. Hai, what is your name? Hah? Nama kamu siapa? Bisa ngomong gak? Bisa, tuh. Itu, Bebe. Gemoy, guys. Lihat, guys. Jadi, ini jenis burung apa, Bang? American Macaw. Amerika Macaw, guys. Ini siapa? Cuman namanya. Ini sama American Macaw, cuman jenisnya beda. Ini blue dog, ini scarlet macaw. Halo. Okay. Tapi menurutmu lebih bagus yang mana kamu lebih suka mana? Ini biru. Aku suka merah. Kalau dari harga yang mahal, yang ini. Karena dia warnanya lebih indah. Kalau harga berapa, Bang? Sampai 150 juta. Mahal sekali. Kalau yang ini ya. Karena ini lari luar, kan? Halo. Oke. Di Indo belum ada ini ya, jenisnya ya? Ini di luar Amerika ya? Ini bisa diadu. Bisa diadu? Nggak usah diadu lah. 100 juta ini. Adu ayam, aku tahu adu ayam. 40-50. Buset, burung harganya mahal, bro. Tapi ini termasuk langka, Bang, Bang? Masih banyak yang punya ya? Cuma yang di Indo dikit soalnya, emang kayak mahal ya. Aku tuh emang. Orang-orang yang suka sama hobi. Lucu. Ya. Oke. Okay. Guys, saya di tanganku sekarang harganya lebih itu kayak megang apa? Rolex ini. Ini burung. Kenapa kamu naik ke situ? Ya, ada di tangan bisa, di bahu bisa. Oke, okay. Kamu mau naik bahu nggak? Enggak. Ini yang biasa di bajak laut bukan-bukan. Iya. Benar. Di Sparrow ya, ya. Mau sambil lihat dulu nggak? Iya, boleh. Guys. Foto-foto. 3, 2, 1. Oke. Ya kamu mau turun? Ini jadi alarm, boleh. Jangan gigit. Guys, jadi di tanganku ini ya kayak lagi pakai Rolex aja sih. Harga ratusan juta, bro, ini. Mau turun? Mau ke mana? Mau ke mana? Pewe nih dilihat-lihat. Manja dia, bro. Kalau yang paruhnya hitam itu dia rada aktif di tangan. Aktifnya dia pengen tahu apa aja yang ada di badan kita. Kepo. Ya kepo. Jadi dia bakal mencari apa aja yang apa enggak sama paruh. Ya suka. Ini masih anak-anak. Lu masih anak-anak? Iya, si baby. Ini bakal lebih gede lagi. Ya, ini udah enggak bisa ya. Segini ukurannya. Ini udah mentok segini ya. Iya, betul. 6 bulan aja dia, umur 6 bulan udah segini ukurannya. Ya, sekarang nih umurnya berapa ini? Ini setahunan dia. Oke. Okay. Ini pakai cincin. Nah, itu penanda. Nanda. Mau turun Kak dia? Bang, makasih banyak, Bang ya. Makasih ya. Lihat-lihat, guys. Ini burung apa, Bang? Ini, Bang. Ini kayak mangrove. Lucu. Ini kayak sejenis unggas ya? Iya, merpatinya Papua ini. Wow. Cantik. Jadi ini emang dilepas semua ya dia? Nah, jadi ada beberapa burung yang dipajang. Kalau yang dipajang itu kayak gini, dia bakal stay aja di sini. Oh, enggak kemana-mana. Tapi kalau kayak gini, ini sebutnya burung-burung bebas. Jadi dia mau kemana aja bebas. Oke. Okay. Jadi bisa diambil ke tangan, kecuali kita ada makanannya. Oh, iya. Tapi enggak ada jual makanannya? Ada, makanannya kalau mau minta, nanti ada kakak-kakak kayak gini. Nah, itu lagi ngasih makan bisa juga. Oke. Okay. Oke, thank you, Bang. Iya, sama kasih. Bebe, waktunya kayak denim kamu. Mana? Itu. Kau salah gigit nih. Mau? Nggak mau? Cantik banget, guys. Jadi ini tuh jenis Amerika Macaw. Jadi ada berapa banyak jenis dia? Bagus. Boleh, Bang? Ih, cantik boleh, banget. Kan? Lihat. Kanannya lurusin. Oke.
Wah, bagus banget, sumpah ini bagus banget. Ya, ini cocok. Baru kita namanya Burako. Baru, Bang? Iya. Kalau soal harga ini ratusan juta enggak juga enggak nih? Enggak nyampe ya? 40 sampai 50 ada kali. Bagus banget bulunya. Mau? Soalnya dari Afrika. Dari Afrika jauh banget ya. Tapi dia bisa hidup di udara sini, Bang? Mungkin iklimnya hampir sama karena kita juga melakukan habituasi atau adaptasi. Oh iya iya benar. Kok pengen nempel ke kamu? Karena makanan. Lebih. Ini bagus banget ya. Nah, ini asli Indonesia. Ini asli Indonesia. Kepala hitam. Iya. Ini makannya apa tuh? Ada ini sih, lembek makanannya. Pepaya. Pepaya ya makannya? Kayak tomat. Oh, bukan biji-bijian makanan ya? Iya, kalau ini Nuri-Nurian suka lebih suka buah-buahan dia. Yang banyak-banyak itu ya? Enggak, karena kita potong aja. Oh, kirain makan biji-bijian loh ya. Hei, gemuk banget bener deh. Ini yang dari Indo kan? Iya, kepala hitam ya? Ini Nuri kepala hitam. Nuri kepala hitam. Ini asalnya dari mana? Sulawesi? Enggak, dia lebih banyak di pulau-pulau di Papua sana. Oh, Papua ya? Kayak Pulau Seram, Pulau Tanimbar, Pulau Aru. Di Maroke ya? Lagi digigit-gigit di pancingnya. Enggak apa-apa, lucu. Kita rusak kan? Enggak apa-apa. Kita kan Titan. Seneng banget. Bang, makasih ya, mau jalan-jalan dulu ya. Ih, lucu banget. Gomoy. Coba kalau ada Jurassic Park ya yang kayak dino gitu. Yes. Jadi di sini tuh jenis-jenis burungnya itu kebanyakan di luar, tapi ada beberapa yang memang dari Indo memang ada. Karena yang di itu juga cantik-cantik kan. Flora dan fauzannya cantik-cantik kalau di Indo. Flora dan fauna. Fauzan kaha. Bagus ya flora dan fauzan. Mana nih bro? Jadi dia tuh burung di sini tuh nggak disangkar guys, karena emang takutnya kan kalau burung tuh kan apalagi ya burung-burung kayak gini takut stres ya, makanya dia kayak ya udah di habitatnya dia dilepas aja gitu. Kayak Jurassic Park. Iya. Itu dia diem ya? Patung. Iya kok gitu beh, palanya kebalik. Lihat. Oi, naon? Diem doang deh don. Dia sengklek palanya kayak aku. Ini kayak bebek beh. Kayak bebek campur burung. Iya. Kok palanya itu, kebalik burung, itu burung apa don? Don. Tadi warna putih berenang, bisa berenang dia. Karena burung warna putih. Nah itu tuh. Itu jenis burung apa nih? Ikan. Oh ikan. Lah kirain ada burung don. Ini don burung semua. Ini burung apa? Nah ini. Ini kayak film kemarin kita nonton. Iya. Yang film. Boys and the Hero. Ini nama burungnya itu dia umpala dia. Emang dia berasal dari Australia, umpala. Dia jenis unggas juga. Emang iya bebek. Kok tahu? Tahu dulu belajar soal burung. Ada burung matok tuh. Aduh sini lo. Aduh nih kok. Ini siapa nih? Hey. Hey, come on bro. Ini jenis burung apa yang pertama kali lihat sih yang kayak gini? Ya, angsa. Angsa dari kepala lu angsa. Oh, masih banyak, Beh. Eh, Beh. Eh. Ker. Alamak. Dia kecil tuh kali. Kecil kali. Aku lebih suka yang kecil-kecil sih. Gemoy. Mana katanya ada burung yang matok? Mana? Enggak. Cantik banget. Mana? Itu kayak merak ya, itu yang putih tengah. Mana? Oh iya itu. Merak, Bang. Eh, lu mau enggak? Iya, burung. Ih, lucu kali. Ih, bagus banget ya. Cantik. Jadi, Be, dia mekar itu enggak tiap hari, guys. Iya. Ada. Mekarnya kalau apa? Kalau seneng. Tiap jam dia. Lihat palanya. Kayak pakai mahkota. Ini bagus banget, Bro. Kayak pesona Indonesia kan merak dia. Dari Indo kan ini? Lu tanya, Be, dari Indo enggak? Tanya ke siapa? Itu kakaknya. Ah, ada pak ini ya? Enggak ada. Dia nggak takut. Kamu temannya. Ini burung Bangkok. Iya. Dari Jepang ada tuh sana itu. Bangkok kan Thailand. Iya, Bangkok Thailand bener. Guys, lihat guys. Ini pertama kali aku lihat burung apa namanya? Merak ya? Merak. Ini tulisannya nggak namanya? Ada harus ya. Ini beda nih. Enggak bagus banget itu. Anjing kurangnya bro. Tapi gemoy. Mana gemoy? Ini. Gak ada kayak bantet gitu kayak. Oh ini. Gede banget rahangnya ya. Iya. Lain gak? Katanya ada burung yang bisa ngomong. Aku mau tanya tadi. Katanya nanti jam 2. Ya. Hey, halo. Lu bisa ngomong gak? Lu, gak bisa ya? Gak bisa yang ini guys. Udah cari yang lain. Dia cari yang bisa ngomong. Coba ya. Katanya ada tadi. Cari aja Be. Oh naik. Ini merak. Merak. Bisa ngomong gak? Oh iya sama. Halo. Gila. Oh namanya White Peacock. Oh dia namanya tuh White Peacock guys ya. Jadi dia ini berasal dari. Ada cok. Gak ada guys. Kayaknya ini dari Indo deh. Gue kan merah dari Indo.
Iya. Jadi nama latinnya itu Pavo cristatus dia, nama latinnya. Sejenisnya kayak ayam lah kalau dimakan enak gitu. Emang iya, enggak. Ayam dia. Kasihan. Bakar enak tuh. Enak aja itu tahun baruan, Cok. Jangan lah, ntar punah kalau dimakan. Semuanya kalau makan, don. Ini lah manusia kayak kau lah ini, coba bikin hancur flora dan fauzan. Kakak tua, Bang. Hah? Weh, kakak tua, Weh. Kakak tua bisa ngomong nggak? Bisa, bisa dia kalau kakak tua. Yang ada kan ada lagunya. Kakak tua. Burung saya tua. Suka gigit. Mana? Ini bukan. Bukan ini. Ya sumpah ini mirip banget sama burung-burung yang kayak di bajak laut gitu. Kayak, ya anjay. Eh, nanti tanya sama kamu. Burung. Tuh kamu pegang deh. Jatuh. Pohon jatuh coba tadi, Cok. Leset dia. Malu dia, Cok. Malu lihat dia, malu. Salting. Halo. Halo. Ah, ngomong deh. Ini dong yang cari nih. Namamu siapa? Billy. Oi. Billy. Kok oi? Namamu siapa? Halo Billy. Halo. Oh kakak tua. Kakak tua tuh jenismu. Kalau kami manusia. Nama siapa namanya? Harus diajarin dulu kalau ngomong. Billy. Gigit dia Billy. No. Enak dia makan kuaci be. Lebih jago dia lebih daripada kamu. Eh jatuh. Emang kupasnya sih nggak pakai tangan. Iya emang udah latihan dia. Ini umurnya berapa kak? Umurnya 3 tahun setengah. 3 tahun setengah? Tapi dia cuma mau ngomong kakak tua. Ini besarnya cuma segini doang nih nggak besar. Iya karena jenisnya kakak tua kecil. Ih cantik banget. Kakak tua yang kecil tuh kakak tua laser. Dengan nama dia kakak tua Sulkurea. Nama latinnya apa? Kakak tua Sulkurea. Nah itu guys, Korea. Bebe kita pelihara. Hah? Pelihara burung. Mana boleh. Lari ini kalau kita misalnya orang biasa itu boleh kak? Harus ada sertifikatnya kak. Tuh. Karena udah termasuk terancam dan punah. Udah mau punah. Karena sekarang harus gitu kita. Harus pakai izin. Tapi ini harganya berapa kak pikirnya kak? Mahal ya? 30-an, 40-an gitu ya? Berapa kak Faisal untuk harganya? Paling murah tuh apa? 50-an. Ya, bisa lah DP rumah di sini, di Ponti. Di Ponti dapat DP rumah. Ah, gemoy. Mukanya lucu ya? Iya. Tapi umur dia paling lama ini berapa kak? 60 tahun. Hah? What the? 60 tahun. Sudah kali baru 3 tahun. Ih, masih panjang itu. Masih panjang umurnya. Ya. Ayo, taruh, cari yang lain. Makasih kak. Gak boleh pacak aku, ah. Iya. Lihat dulu. Kesian. Ada bekasnya. Tommy, kok kenapa gigit? Don't like that. Oke. Okay. Dia kenapa? Oleng dia. Lucu. Sakit loh dia loh. Tadi kenapa kamu gigit aku? Hah? Kau jangan kayak gitulah. Santai. Kalau ada masalah ngomongin baik-baik. Jangan aku main gigit. Santai aja kita, ya kan? Kau udah gede, aku gede. Sama kayak gini tak bisa diomongin loh, ya. Ngomongin ya, ngomongin, santuy. Ngomong. Eh, turun. Kakak tolong kak. Tadi dia gigit soalnya. Ini yang suka gigit ya? Enggak. Oh enggak. Namanya Sam. Oh Sam, makasih ya Sam ya. Ini gini pegang gini. Kenangan dari Sam. Ih, lucu kali. Kok lucu sih? Kok dia bobo, gemoy. Lebih gemoy dibanding Banzoy. Ini siapa namanya? Billy. Ini Billy. Dia oh tadi. Ini tadi. Ini Billy masih kecil, masih 3 tahun. Sam, kok enggak gitu Sam? Ini lucu banget ya. Ini lucu banget, mau coba pegang. No. Lembut banget. Ini bantal ya. Gila bersih banget, boleh. Ih, cantik, cantik banget. Salah. Ini kak, makasih ya. Ini ya, zaman-zaman dulu, zaman gua waktu SD SMP. Kalau dapat bulu kayak ini, harus diselipin ke buku, ya, nanti dia beranak. Juga. Kok bisa ya beranak ya? Emang ya, beranak? Punya aku beranak. Oh, serius. Tau gak? Nambah gitu. Nambah? Bulu di Ponti. Kamu halu kali. Enggak, emang jadi kayak dia punya anak bulunya. Guys, pasti kan ada beberapa yang dulu pernah waktu zaman tahun 2000-an ya. 2000-an lah pokoknya. Kalau kalian dapat bulu kayak gini terus kalian selipin di buku, dia beranak. Sumpah, Don. Aku punya enggak beranak. Kalau enggak salah tuh harus 2 bulu deh. Jadi kayak dia serius aku enggak bohong. Eh, ini burung. Terus yuk. Burung kakak tua. Tadi si Sam itu kayak dia gemes sama aku kali ya. Gigit-gigit. Cok, anjing. Lucu sih tapi. Dia kayak baju baru nih. Iya, baju baru. Bau lagi mulut Sam. Iya. Eh, mulut Sam bau loh. Terus. Jigong. Oh, jigong. Ah. Coba cuci. Guys.
Eh ada Mas Don, ada Mas Don. Lihat, anjir. Jarang-jarang cok lihat Mas. Sih, serius gua. Aja. Kita pengen ngasih makan dulu. Gabby-nya lagi itu pasang koyo-koyo guys. Jadi kita mau cari burung buat kita kasih makan ya guys. Ayo Don. Ya sambil kita nyari burung, kita makan dulu pasti ya. Satu ya. Gua mau coba ini apa masih bagus atau enggak. Nanti baru kita kasih burung itu Don. Nah, bagus ya. Ambil, pelan. Nggak mau. Oh dia nggak makan biji-bijian ya? Masa sih Don? Nggak bisa ngupas. Dia masa gigit jari gue cok? Serius dia makan biji-bijian? Ya jadi kalau yang ini ya, jadi kalau ada yang salah atau apa, Doni yang salahin. Cawang atau apa-apa ya kan? Makan. Nih. Oh ya. Iya loh. Ya. Enak. Enak. Makasih dong. Tuh capek nih, effort nih. Udah. Udah ya. Bapaknya ntar sakit gigi. Makan kacang. Ini aku punya. Nanti diambil aja. Burung. Dah habis. Gemoy. Kok yang itu lebih putih ya? Yang mana? Dibanding ini. Ini putih lebih dibanding yang itu. Apanya lebih putih? Bulunya. Enggak sama aja, Be. Kayaknya ya. Kasih tahu Kak Gaby masnya mana tuh? Kamu lihat Mas ya? Nih, mana tanganmu? Mas. Iya sih, sini sini tangannya. Enggak bisa gitu, Be. Sakit banget. Gimana? Iu. Jelek banget. Kok aku pegang? Asin tuh, Beh. Buai. Don, Don. Coba, ayo. Ayo. Hampir kamu pegang ya? Iya, iya. Ngambek ya kamu kalau tadi kepegang? Aku pulang. Kamu harus naik wahana sama aku kalau kayak gitu. Oh, hampir, Don. Ngambek dia. Mau. Ini jantannya. Parunya panjang banget. Beb, yang anime kemana, Beb? Oh, rata ya. Halo. Hah? Ngomong dia? Rangkong curong mas. Karena ininya warnanya kayak ya mana nyala belum dia? Udah. Karena warnanya emas di bawahnya ya? Iya, ini tulangnya dia. Bapak? Gak apa-apa gak bakal nyasar. Gua ngeri loh sama burung. Agak ini kayak ranting rata ini ya. Nah ini jantannya kakak. Asik. Di sebelah sana betinanya. Asik. Oh ini jantannya ya. Lebih kecil lagi. Beda ini dari mana? Bedanya dari kembolok sama di lehernya. Oh warnanya itu ya? Nah, kalau ini lebih terang, kalau yang betina itu lebih muda. Mau coba gak Biboy? Bilangnya kamu takut ya? Eh, dia bulu matanya, bulu matanya lebih lentik daripada kamu. Iya loh. Oh iya loh. Ini burung yang paling setia sama pasangannya. Oh serius? Berarti dia gak akan selingkuh dong? Seumur hidupnya dia punya satu pasangan aja. Biboy, kamu belajar dari dia ya? Iya dong, harus kalau dong. Kalau sang jantannya mati, betina sama anaknya mati. Waduh, iya. Berarti kalau dia masih ada bapak dia dong? Iya. Kayak enggak deh. Kalau betinanya mati, jantannya gak bakal nyari kertas yang lain. Oh dia bakal setia aja gitu, jomblo seumur ya, hidup berarti. Berarti ini benar-benar burung yang hubungannya itu yang benar-benar bagus banget sih. Ya, karena kan dia pas masa perkawinannya atau masa berkembang biaknya, dia ini akan menentukan pohon yang paling bagus. Jadi udah nemu pohon, jadi pohonnya akan jadi banyak. Mahal ya, Dek. Mahalan dia sih. Iya sih. Mahalan dia sih. Dede, jangan ya, Dede. Misalnya bahaya sih orang makan itu racun. Dah. Dah. Thank you, Bang ya. Iya. Gila, ini tadi dia benar-benar setia ya? Iya. Coba pegangin dong, kepalaku sakit ya. Kamu bisa setia gitu gimana sih caranya? Tolong dong, kasih aku motivasi gitu. Ini burung yang sering diburu nih sama orang-orang. Kenapa? Bertanggung jawab. Karena buat diambil tulangnya, buat dijual karena harganya lumayan tinggi, sama bulunya ini dijadikan aksesoris buat ya. Bikin topi. Ya ampun. Kalimantan. Apalagi yang hutan-hutan sekarang ini kan udah mulai habis. Jadi dia udah statusnya udah dilindungi. Udah lumayan agak mau punah lah ya. Kalimantan banyak burung ya. Banyak. Gak banyak hutan. Iya. Ah, masa mati nggak ada burung? Burung. Ucok. Gak banyak dah. Cok. Coba nggak? Dia leher lagi sakit ya. Oh ya, thank you bang. Tahan. Pas kapan? Kasihan, jadi ini tuh jenis tai yang tadi, tai yang Kalimantan itu. Parunya emang agak panjang dan jenis tainya itu agak lucu ya. Iya, dia gigit-gigit aku. Di tekel aja, sekarang mulai. Coba ya, yuk sih. Oh, ini kayak kamu tadi ya, berarti ya. Oh, itu kita tahu ya. Halo,
Namamu siapa? Oke guys, ini Mil, kosong sampai. Oke guys, jadi videonya sampai di sini dulu. Terima kasih yang udah ngikutin dari awal sampai akhir. Dan kita belajar tentang Flora dan Fauzan. Ya, pokoknya intinya guys, terima kasih ya udah ikut kita. Sampai jumpa nanti di next video. Ya, lumayan lah, baru pakai sejam dapat aksesoris dari sini langsung guys. Kenalan ya. Aksesoris ini. Jadi dia betul seperti ini ya guys. Ya udah guys, let's go, bye bye guys. Mau turun gak? Nih, temen mau berain aku loh. Mau capek kali aku nih sini datang kok. Kok aku sini gak mau beli aksesoris? Kenapa cok kok kasih? Baju-baju.